Ya. Ya, mereka ini adalah komunitas Skywalker Trekking dari Yogyakarta. Siapa dia? Kita lihat dulu videonya dan setelah itu kita akan langsung ngobrol-ngobrol di studio setelah yang satu ini. Oke, kita masih menunggu. Tadi teman-teman masih ada di luar. Ada atraksi dan lain sebagainya, kita akan undang aja langsung ke sini, kita panggilkan aja langsung Mas Deddy Corbuzier dan Fanny, silakan. Dan komunitas Skywalker Trekking. Oh, udah sampai. Silakan. Skywalker Trekking udah sampai. Silakan, silakan. Dia ngapain sih di sana tadi? Loncat-loncatan tapi pakai kayaknya ada gaya-gaya bela dirinya sih. Ada tendang-tendang gitu tapi loncat. Itu kan dulu daripada nanya mending praktek. Coba praktek. Komunitas. Kalau kalau itu bela diri bukan? Skywalker Trekking. Iya. Bela diri. Nah, bela diri kan harus ada targetnya kan. Eh, jangan saya loh. Kan gedean badan Mas Tim. Gua ketinggian. Saya kependekan. Enggak, tetap enggak mau dia. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya apa sih? Trekking. Trekking itu awal mulanya orang karate itu mau mengiklankan karate ke US. Tapi dicampur sama gimnastik, tapi lebih ke tumblingnya yang terbang-terbangnya itu. Yeah. Nah, jadilah saat itu kata gym kan di dalam karate ada kata gym. Gimnastik diambil dari gimnastik. Terus gym kata dan akhirnya menjadi trekking. Jadi trekking. Ya, nah, lalu bedanya apa Skywalker dengan trekking lainnya? Bedanya cuman ini aja, kayak old school, lebih old school. Lebih banyak tendangannya daripada flipnya. Lebih banyak tendangannya dibandingkan flipnya. Oke. Okay. Mas, kalau mau gabung harus punya latar belakang bela diri nggak? Atau kayak parkour gitu nggak misalnya? Nggak harus. Malah justru kalau misalnya kalau udah punya, tinggal, oh udah bisa flip nih. Udah bisa gimnastik, kita tinggal latihan nendang aja. Ah, udah bisa nendang berarti kita tinggal ngejar ke flipnya atau ke twistnya. Tapi apakah tujuannya memang ini bela diri, martial art, atau just ini... Just martial art, cuman ke seni aja. Not for body not for contact. Fight, ya? Yeah, not for fight. Bukan, for, bukan untuk tanding di ring ya? Iya, berarti seni ya, larinya lebih right. Ke seni. Oke. Okay. Aku ini jujur aja baru dengar sih, pertama kali aku dengar. Ini udah lama sebenarnya? Kalau komunitasnya lahir saat itu Skywalker tahun 2011. Tapi trekking udah ada sejak tahun 90-an. Oh, trekking udah US. Lama. Oh. Jadi ini salah satu komunitasnya, terus mungkin diadaptasikan, dibedain dikit-dikit. Iya, gerakannya. Ya, tadi mana dua temennya mana? Oh, di sana. Oh, di sana, coba, di penonton. Kita praktekan coba. Silakan ke sini. Boleh ke sini, Mas. Praktek aja. Mama. Ayo. Sini, Mas. Sama-sama, iya. Ayo, silakan. Coba silakan, Mas. Praktekin, kasih tahu itu apa. Coba, silakan. Here. Sini bisa? Hook kick. Ini hook kick. Cuman kayak pengait, paling sederhana. Oke, okay, hook kick. Oke. Okay. Hook kick. Oke, okay, terus habis itu ada yang bilang ini tornado kick, ada yang 360. 360. Oke. Okay. Oke. Okay. Seperti itu. Mungkin ada yang lebih rumit lagi. Ini kalau di senam namanya aerial. Aerial. Cuman nggak bentuknya, kalau buat senam, nggak standar senam. Tapi standar tricky udah masuk namanya round aerial. Dia tidak terlalu lurus. Nah, tidak terlalu rapi seperti apa yang punya gimnastik punya. Yang punya gimnastik cuma kita ngadopsi gimnastik. Adopsi dari gimnastik juga. Dari gimnastik, ya. Okay. Okay. Ya, ya. Berarti basically tricking ya. Iya, tricking. Okay. Tricking. Oh. Apalagi? Butterfly twist. Butterfly twist. Ini favoritnya anak wushu. Wushu? Wushu. Oke, okay. Di wushu, butterfly twist dikabarkan mariposa. 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 Mariposa, oh, oke. Okay. Bisa? Mas Riko, ayo. Mariposa, sayang. Susah, gimana? Gak apa-apa, kita tungguin. Yang paling kok. Gampang, yang paling gampang, Mas. Oh, hook kick. Paling hook kick. Paling mudah. Hook kick. Muter aja. Oh, gak loncat ya? Oh, bisa, Mas. Bisa. Coba. Bisa. Gimana, bismillah? Hati encok ya. Jadi, Mas. Itu. Kak. Lu mau kemana? Ancang-ancangnya jauh oh, banget. Kan begitu, terus putar gini. Gitu. Ngayun. 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 Jadi gak, makanya sekarang. Beda, karakter ininya beda pasti. Tapi ini udah olahraga bukan? Kategorinya udah olahraga? Kalau martial arts sport.
martial arts sport. Martial arts berarti sport. Udah ada komunitasnya juga gitu. Tapi belum dipertandingkan atau ada di US sudah dipertandingkan. Di US, jadi, sudah dipertandingkan. Jadi semua bela diri, wushu, karate wajib pakai gi atau wushu pakai baju wushunya nanti perform with no weapon and with weapon. Okay. Ada weaponnya juga nah, gitu cuman ya. Cuman kan kalau tricking hanya kick, twist and flip aja. Sudah ada disiplinnya sendiri, sedangkan kalau yang martial art dia wajib menggunakan ya, gi. Gi dalam Jepang gi atau masih menggunakan weaponnya itu juga. Ada yang katana lebih ke Jepang atau yang lebih ke Cina. Berarti lebih ke daerahnya masing-masing. Iya, lebih ke daerah. Iya, iya. Berarti tapi rentan cederanya gimana? Rentan cedera kalau kita latihannya nggak di matras standar martial art atau matras standar gimnastik kan susah tuh di Indonesia kan mendapatkannya. Kita ngakilnya di rumput atau di pasir dengan latihannya jangan terlalu sering. Karena untuk olahraga yang mematul-matul itu, karena tekanan, betul. Yang olahraga atletik aja harus menggunakan sepatu yang spesial lari kan. Yeah, apalagi yeah. Yang lebih dari, yang tekanannya lebih dari itu. Yeah, makanya yeah. Kami menyarankan untuk kesehatan kedepannya nanti, kita lebih ke rumput, pasir, atau matras martial art yang ada di Jogja. Oke. Karena hantaman tekanan, ya, jadi sendi rusak lama-lama kan ya, itu kan. Oke. Nah kalau misalnya parkour itu kan harus ngelewati rintangan. Iya. Ya, ngelewati rintangan, terus ada tempat yang harus dituju ya. Seperti itu. Kalau misalnya tricking, spesialnya apa dari tricking? Tricking itu spesialnya show. Show jadi performance. Iya benar, performance, lebih ke performance. Dia seperti mirip sirkus, cuman dia berbau bela diri martial art. Basically akrobatik ya. Akrobatik. Ya. Ah, oke. Okay. Oh, gitu. Berarti ya berarti bisa di tempat segini pun flat, dia ya. Bisa gitu, flat. Oh. Terus berarti kalau selama ini pernah ada pertunjukan atau datang kemana, diundang kemana atau cuma sekedar latihan-latihan aja gitu, kumpul? Kalau pertunjukan jarang, soalnya mereka sulit mengolahnya seperti apa. Mungkin lebih digunakan di film action jadi stuntman. Ya. Oh. Atau sebagai film drama, main drama teater, kita sering-sering dibutuhkan di sana. Karena kalau di film action, menarik. Ya, terbang-terbang. Bukan terbang-terbang ya kalau menurut saya. Efek kepukul. Iya, mental gitu. Ya. Coba pukul nih mas. Ini kan ada film gitu mas Edi. Iya, karena efek kepukul kan kalau orang biasa ini dia bisa begitu kepukul dia bisa trik ke action. Belakang, action. Bener. Jadi pentalannya bisa kayak pentalan. Seolah benar-benar gitu ya. Iya. Bisa dicontoh nggak sama mereka nggak? Salah satu bisa sih. Bisa lah. Coba, praktek. Oh, mukul. Dia maksudnya, iya, oh iya. gak apa-apa. Jangan, jadi pentalannya lebih real. Iya, biar ada bedanya. Nah, tapi itu yang jadi lihat, jadi memang basicnya untuk stunt juga kalau di film kayak kepukul kan sebenarnya itu kan lebay. Ya. Sebenarnya, tapi ya. Ketika di film itu jadi show banget, efek itu jadi speed-nya bagus banget speednya. Dan dia tahu cara jatuhnya gitu, karena yang paling bahaya tuh cara jatuh sebenarnya. Yang harus dipelajari pertama adalah cara jatuhnya supaya aman sih harusnya. Oke. Okay. Nah, berarti, tapi kalau show pernah? Show ya cuman apa saya hanya pertunjukan seperti tadi yang ada di depan itu aja, jarang-jarang pakai konsep, kalaupun show nanti gabung sama dance. Dan ya. Ini gerakan artinya terus beradaptasi ya, makin lama makin kaya kan? Iya makin lama. Bisa makin tambah gitu. Ada gurunya atau ada gurunya satu? Mungkin founder kali ya, kalau founder. Tapi kadang kita manggil ahli gimnastik datang ke tempat kita belajar gimnastik, bener-bener murni gimnastik. Itu untuk memperlancar ini juga, memperkaya juga trik-triknya dan sebagainya untuk memperkaya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Skywalker. Nah, kalau boleh tahu misalnya orang pengen gabung gimana caranya? IG-nya Skywalkers, hubungi kita DM, udah kita langsung latihan. Langsung latihan, oke, baik. Jadi silakan kalau mau bergabung dan pastinya semua olahraga tadi yang kita bawa ke sini pastinya ada resikonya ya. Iya. Mungkin nggak ada resikonya. Tapi ya memang setiap olahraga ya pasti ada resikonya gitu. Semua yang menyenangkan pasti ada resikonya, tapi juga ada positive result-nya. Karena kalau tidak ada resiko ya Anda tidak akan pernah maju sama sekali. Without risk you will never go up there. Ya. Jadi apapun itu, dan ini masuknya ke semua hal, mau di olahraga, mau di bisnis, mau di hidup dan sebagainya, you need to take risk. Dan kadang-kadang orang yang udah melakukan seperti ini walaupun udah jatuh, udah celaka, udah cedera, masih terus ngelakuin. Nah, saya mau tanya. Anda udah cedera, udah jatuh, kenapa Anda ngelakuin tetap? Because
I love this sport. Jadi you love this art ya, you love this art ya. Without loving something, you cannot going inside it. Saya dari Kompetisi Fanny Gassan, dari Coach Eper, inilah Hitam Putih.